Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi bersama gua tentunya di sini ya, Anang Wibisono, guys ya. Jadi di siang hari ini gua trading sama teman gua tuh di belakang ya, si BMS Rider, guys ya. Pokoknya jangan lupa di subscribe ya, guys. BMS Rider, guys. Kita berdua tujuan kita Limpah Kubus ya, daerah Batu Raden tempatnya. Semoga aja sih nggak hujan, karena nanti gua mau review di sana, cuy. Jadi sebelum gua review, gua record dulu di jalan gitu loh, cuy ya. Pokoknya jangan lupa klik like, comment, share dan subscribe, guys. Terus dukung channel gua biar semakin semangat dan berkembang, tentunya biar selalu menghibur kalian gitu loh, guys ya. Pokoknya ini hawanya itu mendung, guys. Semoga aja nggak hujan. Kalau hujan mah payah, cok. Tapi kok gelap banget di sana, cok. Hei, ibu, naik sepeda. Goes, goes dong. Buset. Wah, buset. Anjir. Kaget gua, cok. Kirain mau belok kirinya di sini. Ternyata dadakan, anjing. Kirain polisi, bangke. Nah, katanya sekarang itu lagi banyak tilangan ya, atau razia gitu. Jadi kita jalurnya lewatnya ke sini aja, sebelah timur gitu loh, lewat jalur timur Limpah Kubusnya, guys. Lewat Grendeng gitulah. Soalnya kalau lewat kota pakai knalpot bobokan gini, knalpot racing itu, wah, ibarat nyamperin kandang macan dong, ngasih umpan. So rame banget sih, kita blok coy. Gila emang. Wah, buset, cok, mobilnya mau kemana? Kita lurus. Ya. Halo kakak, halo. Hah? Murup lah. Kembali lah. Aku online lah, online. Kok online sih, on? Ya Allah, Bu, pakai helm, Bu. Sayang nyawa, Bu. Tuh, wah, mainan kucing, kakak. Mainan gua aja sini, mending jangan mainan kucing, anjing. Ini yang kayak gini nih, ngudut sambil motoran ya, ngerokok sambil motoran kok maksudnya lo, kan nggak boleh padahal. Tapi masih aja ada yang bandel gitu loh, coy. Ini ya, yang kemarin itu belum lama sih, ada kecelakaan daerah sini, guys ya. Jadi itu ceritanya motor apa ya, Matic ya, dari arah sana tuh, dari arah barat ke arah sini, itu nyalip motor Beat yang dikendarain cewek, dan yang nyalip itu kan cowok tuh, nyenggol. Nah, ini bekasnya nih, itu nyenggol spion si cewek itu loh, jatuh loh. Si cowoknya jatuh, si ceweknya juga jatuh. Nah, si ceweknya jatuh ke kiri, si cowoknya jatuh ke kanan. Nah, di saat bersamaan dari arah berlawan ada itu loh, guys, ada motor, cowok, dengan kecepatan tinggi atau lagi banter juga ya, otomatis langsung ketabrak dong yang jatuh yang ke kanan itu, si cowok itu loh. Nah, yang lebih parah lagi, nggak pakai helm ketabrak motor dari arah berlawanan dengan kecepatan ya cukup banter lah, cukup tinggi, dan meninggal di tempat, guys ya. Innalillahi, meninggal di tempat ya, cukup mengenaskan sih. Sampai kepalanya itu pecah, guys. Bukan pecah ya, maksudnya apa sih ya, kalau cowak gitu loh, cowak apa ya bahasanya ya, poal begitulah intinya. Jadi ya, buat kalian-kalian pokoknya jangan lupa pakai helm, guys ya. Juga hati-hati kalau berkendara loh, karena helm itu penting buat ngelindungin kepala gitu loh.
saya cuma bisa mengingatkan seperti itu karena ya gimana ya sempat kejadian yang waktu itu di situ yang tadi lewat itu, ya gue jadi ngeri anjing. Gue jadi ngeri anjing. Walaupun misal kita perjalanan itu nggak jauh-jauh banget ya, tapi kalau aspal kan lebih keras gitu kok. Ada mbak-mbak itu. Ledeki. Aduh, gua nggak berani anjing. Rame cowok. Yang sepi aja gua nggak berani, apalagi rame. Gua belum berani barbar. Tarik coy. Edan. Wah, ini ada rider yang lain dong. Apa nih? KLX sama apa ya? Ninja kali ya. Pasana. Mantap jiwa coy. Tadi mereka belok kanan ya, dan gua lurus labas sampai ke atas, terobos aja lah anjing. Udan terobos ae, udannya garing yuk apa angel le. Halo wah hujan cok. Belum sampai udah gelap banget. Jalannya udah basah loh. Padahal dari rumah ya di bawah itu kering, cok. Kelihatannya itu terang cerah. Tapi kok sampai sini gelap. Tapi enak sih ini cuacanya ya. Dingin gimana gitu, coy. Anjing, mata gua kelilipan anjing. Masukkan apa tuh? Buset dah, ya Allah. Pedes banget mata gua anjing. Gak tau kelilipan apa lo. Aduh. Udan. Hujan. Halo. Kantor polisi. Ya hujan guys. Ya hujan dong. Mana nih? Mana mata gua kelilipan cuk. Anjing. Wah makin deres cuk. Sumpah ya, kamera gua gak pakai waterproof lagi. Wah gile sih ini mah. Ya kamera gua basah. Gua tutupin pakai tangan dah. Anjing. Kok hujan gitu cok. Mata gua kelilipan anjing. Dingin banget. Iya mereng coset. Yang mereng kepalanya. Tapi kok di sini terang anjing? Di sini nggak basah loh. Wah ini hujannya ngerjain. Iya, mantap jiwanya bro. Halo bro. Enak, adem cok. Adem gimana gitu coy. Enak loh. Asli. Ayo loh, ketahuan mojok loh. Ada dua sejoli di sini cok. Hujan loh. Hati-hati.
gue takut loh sebenarnya loh. Gue pernah crash waktu jalan basah kayak gini, pas nikung gitu loh. Iya, sumpah ya, tikungannya itu enak banget guys. Tapi basah, gue nggak berani miring-miring. Dingin cuy, juga kayak licin gitu loh, gue nggak berani. Ya oke, kenapa? Ada apa? Ada apa? Oh, ada apa ya? Sesi foto kah? Kok pelan-pelan gitu? Halo kakak, kok ada belakang? Oh ya. Oke, oh ada bis tuh. Mantas. Sumpah enaknya po, adem. Hijau-hijau adem. Wih, tuh ramai banget tuh. Tuh ya, Baturaden Adventure Forest. Kita masih belok kanan. Tuh. Yes. Ini sih so amazing, guys. Ya tuh, hijau-hijau tuh. Aku suka yang begini, tapi aku lebih suka ke kamu. Yuhu, indahnya pemandangan. Indahnya pemandangan gitu guys. Ya, lihat kan hijau. Apalagi abis hujan kayak gini, wah, semeripit anginnya coba. Mantap jiwane. Ini kalau terang itu gunungnya kelihatan loh. Cuman ini ketutupan awan ya, kabut ya tuh. Waduh, kayak di apa ya? Wah, pokoknya it's the best guys ya, it's the best lah. Hijau-hijau gitu. Aduh, aku lemen oleh ngomong. Hijau-hijau ya gitu ya. Wah, luar biasa. Ademe. Eh. Bisa dibuka kursi ya? Aduh. Iya. Aduh. Oke ya guys, kan wis betul ya. Asik. Parkirnya dia motornya ya. Apik jane view-ne snack maringan nasi. Oke. Okay. Bebas sih nengane ora apa-apa sih. View-ne ana entuk. Ana entuk. Ana entuk. Ya, oke guys ya, video kali ini cukup dulu ya. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Oke, bye. Assalamualaikum.